Mungkin teman-teman pada bertanya ini tempatnya di mana ya? Nah, ini tempatnya di area Masjid Raya Al-Masun dan Taman Sri Deli Medan. Jadi teman-teman, pawai obor ini diadakan sebelum Ramadan dan diadakan setiap sekali dalam setahun. Banyak juga warga-warga Medan yang ikut meramaikan dalam pawai obor kali ini, teman-teman. Kita keliling dari Masjid Raya Al-Masud menuju ke Lapangan Merdeka, titik nol Kota Medan. Let's go! Oh iya, kita bakal melewati beberapa landmark Kota Medan nih. Tepat di belakang itu kelihatan Istana Maimun. Nah, kalau yang ini namanya Chong Avi. Ini juga tempat wisata yang sering dikunjungi para wisatawan. Kalau yang ini restoran legend. Siapa nih warga Medan yang gak tahu? Yaitu Tip Top. Ada ibu-ibu perwiritan juga yang ikut. Lihat tuh, seragamnya kompak kan? Ada juga para remaja masjid nih. Caranya seru nih, di sepanjang perjalanan kita menyanyikan lagu-lagu islami untuk tambah semangat kita menyambut bulan suci Ramadan. Acaranya ini diikuti semua kalangan mulai dari adik-adik kecil sampai orang-orang dewasa loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.